tiga mata. Itulah target mereka bagi pasukan. Hanya JDT saja yang paling kurang dibolosi. Satu hantaran jauh mencari Cece Kipre. Lambungan dan jaringan yang pertama untuk tarikan diri daripada kawalan pertahanan merangkap. Dan Izam juga saya dapat lihat dia teragak-agak. Adakah dia ingin keluar? Dan ini adalah satu memang faham buat satu pressing untuk mereka terus menguasai bola. Ini yang patutnya dilakukan oleh pemain bila foul. Mungkin penjaga garisan terlalu lepas dapat dihalang Lambert Josue. Lagi dari Pahang. Paling hampir adalah tadi ketika mereka terperangkap dalam kedudukan offside dari sebarkan bebas. Kipre. Andik bersama dengan Josue. Masih lagi Josue. Oh, kehilangan bola. Nazirul Naim. Satu lagi hantaran baik. Masuk langkah sampai ini. Tandukan dapat dilakukan. Tetapi sedikit tersasar di sebelah kanan piti gol. Ya, itulah peranan beliau. Dia ingin menjadikan gol. Saya suka midfield yang ada. Dia akan lebih banyak ruang untuk beliau mendapatkan bola. Satu lagi hantaran baik dari tadi oleh Sarah. Dapat dicuri bola oleh Josue dari kawalan pemain pasukan Pahang. Bila untuk menggelecek. Seandainya beliau melakukan kawalan yang lebih baik tadi, peluang ada. Rauli. Tidak ada sebarang kesalahan kata pengadil. Halo. Hasil daripada mungkin pemain KL City yang berikan signal. Empat. Josue yang melakukan hantaran untuk Kipre tapi off pertahanan kerana sudah 2-3 kali kita dapat lihat dengan corak sebegitu dapat melepaskan bola dan juga pemain dari kawalan back. Ini satu kesalahan memberikan bola kembali dan bijak tenangkan dari Fazli. Jika lepas tadi larian terus itu saya rasa harus diubah, harus ditegur. Boleh menjadikan gol. Josue ke Zuhai. Arif Nasu. Ada dawaan dari Mempang. Bola terkena tangan tapi Josue satu tending yang baik. Ada dawaan dari Mempang. Bola terkena tangan. Lebih laju. Yeah. Dia harus dapatkan bola itu seterusnya membawa ke depan. Tukaran atau penggantian pemain. Sebaik saja mereka menyambung kembali permainan di separuh masa yang kedua. Peluang sekarang ini untuk KL City. Paulo Josue. Tiga pemain Sarawak masuk dalam kawasan Kucing. Dengan Muhammad Azri Gurgani yang diberikan kepercayaan untuk mengawal pintu gol oleh Boyan Hodak. Satu petesan dari belakang. Paulo Josue. Ke atas Bakurin. Ya, pemain ini saya rasa. Ini hantaran dapat dilepaskan rendah. Dikeluarkan dari kawasan bahaya dan kini Josue melakukan clearance jauh. Terus saja untuk mencari kelibat Zafri. Daripada jarak itu, mereka ada mungkin ada Syazwan Andik. Mereka ada Azwan Arifin yang boleh menggalas tugas tersebut. Oh, kesilapan pula dari Sherman. Oh, jarang-jarang kita lihat. Pasham. Curik dari kawalan Sherman. Josue. Dapat membuka ruang di sebelah kanan si Kenny Parrish. Balik untuk Josue. Kawalan yang cukup baik. Tapi tangan balas dari pasukan Kuala Lumpur. Mungkin dawaan dari mereka. Bola baliknya. Okey, di sini. Di bahagian atas. Tetapi ketika itu, kita lihat ya. Beliau tidak mengangkatkan tangan. Kalau yang tak berapa perasan tu kalau tengok bendera tu ingatkan di Malaysia. Kualiti cukup diukur dengan cukup rasa. Itulah floating itu adalah bola goalkeeper. Agak mudah untuk goalkeeper menangkap. Rahel untuk Josue. Agak lambat juga bagi pemain Kuala Lumpur City ataupun pemain yang memberikan bantuan untuk serangan. Akan melakukan kawalan ke atas sudut di sebelah kanan pintu gol. Akan berhadapan. Ini dia percubaan dari Josue. Oh, cantik. Cukup berkualiti. Menuju.
itu adalah kegemaran beliau. Ya, kelajuan bola dan juga bagaimana bola itu turun ke arah gol. Dan memang tidak sempat untuk Izam Tamizi menepis. Ya. Dia melihat jadi mereka tidak belajar sebenarnya daripada kesilapan. Ya. Sepatutnya defense. Taran yang dilepaskan. Clearance dari Syazwan. Sebabkan penalti. Itu dia satu kesalahan mungkin lakukan tapi dibiarkan saja oleh pengadil untuk advantage. Oh, rentak momentum serangan yang sedang dilakukan oleh pasukan Pahang. Pendek dari Kuala Lumpur City menundukkan pasukan Sri Pahang.